Ada rasa beda ya? Rasa apa tuh? Ada rasa kangen. Gak terlalu manis sih, tapi yang penting setia. Gua hanya ingin anjing dada gua sakit. Kenapa nggak satu guru ngajar semua? Satu kelas taruh aja satu guru ngajarin semua. Kenapa nggak gitu? Kalau ya, karena SD gampang kan, karena SD gampang ya, jadi bisa. Kenapa SMP nggak begitu? Karena nggak mungkin guru bisa menguasai semua kan? Nah, kenapa dia ngarepin anaknya bisa menguasai semua? Rabi. Iya, Pak. Saya mau bertanya pada Rafi, cita-citanya pengen jadi apa? Jadi suaminya Naisa, Pak. Ayo. Asik sekali. Mak, saya mau potong rambut, Mak. Mau model apa? Yang ngetren sekarang, kalau benda. Oke, duduk. A few moments later. Bangun. Adi sayang banget sama ayam-ayamnya. Nek, pulang sekolah ya. Sore itu. Nenek, ayam-ayamku mana? Udah, makan dulu sana. Ada mie ayam spesial tuh. Enak, kalinya asli. Bukan, Di. Ini sedap baru. Dari kaldu ayam asli, rasanya pak. Tadi ayamku. Ini sedap. Oke, dari Jum'at Action, kita ada di Ramadhan.
terobos aja lah anjing lah. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Kalau saya bawa istri saya nggak tega kalau misalnya dia kepanasan atau kehujanan. Mama Paris, Maman Paris, Anda dana cukup. Anda jangan menekan dulu. Saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Perry. Tapi ini memang seorang istri kasihan kehujanan, kepanasan kasihan. Oh, betul. Akan tetapi kalau istri setia terhadap suami, mau kehujanan, mau kepanasan, pasti ikut. Yang namanya istri. Oke okay guys, ini adalah produk terbaru namanya gurita. Gurita alias cumi. Bisa ditempel di mana saja. Oh, gila nih anginnya kenceng banget. Dari si FF underscore love, editor berkelas atau pajak? Ya jelas editor berkelas lah, karena dengan editor berkelas saya bisa dapat pajak. Anda ngapain barusan? Beatbox apa? Hah? Beatbox kresek. Beatbox? Kresek. Coba. Huh. Sedang. Huh. Huh. Botak. Tsunami. T-nya nggak dibaca. Anes, H-nya nggak dibaca. Island, S-nya nggak dibaca. Q, UWW-nya nggak dibaca. Kamu lagi apa? Nggak dibalas cuma dibaca. Salahnya?
karena pejabat itu, pejabat kata lainnya ya, tapi itu mengabdi pada rakyat, bisa membantu banyak orang tidak mampu. Oke, seandainya di negeri ini, semua penduduknya dibagi dua, orang mampu dan tidak mampu, saya ada berada di golongan orang-orang yang tidak mampu. Saya tidak mampu hidup tanpa kamu. Oke, ceritanya agak ngebingungin sih sebenarnya. Jadi kemarin gue sempet jalan-jalan gitu kan, tiba-tiba ada orang nih nyamperin gue gitu, cowok, nanya, Mbak kenal saya nggak? Terus gue lihat kan mukanya siapa, gue takut gue lupa gitu kan, tapi gue pikir-pikir, enggak, kayak gue nggak kenal, gue jawab aja, nggak tahu gitu kan. Terus habis itu langsung jawab lagi, emang gitu sih Mbak, kalau jodoh nggak ada yang tahu. Atau tidak setuju, tidak perlu datang ketika mantan menikah. Prilly. Setuju atau tidak setuju? Tidak perlu datang. Angkat. Tidak setuju lah. Tidak setuju lah. Pingsin sama gue, CM. Kalau aku kalau mantan nikah ya, aku pengen aku salamin. Iya. Yeah. Ya kan? Terus aku cipika-ciki, ternyata gak lebih. Aku kangen 5 menit gak ada kakakku. Kamu dari mana terlambe? Emang cowok-cowok kayak gue tuh suka ngangenin. Hati-hati sama cowok-cowok yang lucu. Kenapa? Kenapa? Karena lu bisa jatuh hati tanpa tahu prosesnya.